Kabarnya senang sekali, Serena hati bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya, dengan berita terkini di Persib Update, ada berita apa saja hari ini? Saksikan selengkapnya. Nah berita pertama kita buka nih dengan misteri teka-teki tebak-tebakan pelatih baru Persib Bandung setelah ditinggalkan oleh Luis Mia ya Persib Bandung sudah menyiapkan ternyata empat kandidat calon pengganti Luis Mia Aspa setelah sang pelatih mengundurkan diri beberapa waktu lalu Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB umum mutar mengatakan pihaknya akan segera mereview semua kandidat tersebut untuk memilih siapa yang paling cocok mengisi pelatih kepala Persib Bandung pada musim ini Ya pun sedikit memberikan bocoran bahwa ada empat total nama calon yang masuk ke kantongnya. Dari kandidat-kandidat itu nih, umum memastikan semuanya bukan orang lama dan belum pernah berseragam Persib Bandung selama hidupnya. Selain itu, dengan adanya pertanyaan pernyataan tersebut, kandidat-kandidat kayak Isu Jajang Nurjaman itu hanya sebatas rumor ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian, Bobo Toh gimana nih? Siapa kira-kira yang akan mengisi kekosongan kekuasaan pelatih baru Persib Bandung musim ini? Kalau misalnya kalian punya tebak-tebakan, boleh dong. Tulis aja di kolom komentar ya. Nah masih menyoal isu pelatih baru Persib Bandung nih Persib Bandung harus berkejaran ya dengan waktu untuk menentukan siapa pengganti Luis Mia di musim ini Menurut pengamat sepak bola M. Kusna ini menilai Untuk mendapatkan pengganti dari pelatih sekali baru Luis Mia ini memang tidak mudah ya Namun ia berharap Persib Bandung tidak gegabah dalam menentukan pilihannya Menurutnya dalam kondisi saat ini Persib Bandung sebaiknya tidak memilih sosok baru Atau belum pernah berkiprah di Liga Indonesia Sebab hal tersebut berkaitan dengan proses adaptasi yang dibutuhkan oleh sang pelatih untuk dapat mengenal tim Persib Bandung, terutama kultur dan atmosfer sepak bola Indonesia. Selain itu, hadirnya sosok baru apalagi yang belum akrab di telinga para pemain akan menyebabkan resiko besar yang harus ditanggung Persib terutama dalam hal persaingan meraih gelar juara di Liga 1 musim ini. Dia juga menambahkan di samping proses adaptasi yang harus cepat, sosok pelatihnya Persib Bandung pun nantinya harus memiliki mental baja. Hal itu mengingat ekspektasi besar dari para bobotoh agar bisa kembali meraih gelar juara dan harus dihadapi sang juru dalam setiap pertandingan. Nah, beberapa hari lagi nih Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1 2023-2024 ini akan menjadi pertandingan pertama tanpa Luis Mia, tanpa pelatih kepala dan juga menjadi pertandingan pertama bagi Yaya Sunaria sebagai caretaker Persib Bandung sementara selagi mencari pelatih baru. Nah, Walaupun tidak asing lagi ya bagi para Boboto tentunya dengan sosoknya Sunaria ini Tapi kita sedikit kenalan ya dengan beliau Pelatih bernama lengkap Yaya Sunaria ini lahir di Bandung pada 22 Maret 1973 Tentu bukan orang asing bagi Boboto karena selama ini Yaya Sunaria telah menjabat sebagai pelatih fisik Yaya merupakan lulusan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Atau FPOK Universitas Pendidikan Indonesia yang lulus pada 1997 Kehadirannya Yaya Sunaria di Persib Bandung pertama kali itu berkat rekomendasi ex-pelatih Persib Bandung Marek Andres Zlenianowski pada tahun 2002. Hal itu karena Yaya Sunaria dan Zenianoski pernah bekerja sama dalam persiapan Porda Kota Bandung 2001. Kala itu Yaya Sunaria berperan sebagai pelatih fisik, sementara Zenianoski menjadi pelatih utama. Kemudian Wali Kota Bandung saat itu, Atarmana meminta Yayasan Arya untuk melakukan physical fitness test untuk tim Persib Bandung senior. Tes itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kompetisi 2002-2003. Oleh karena itu, Sazdanianowski menjabat sebagai pelatih Persib Bandung. Yayasan Arya pun turut menjadi pelatih fisik. Meski demikian, Yayasan Arya tidak menghabiskan waktunya terus-menerus di Persib Bandung. Ya, pelatih berlisensi AFC ini juga pernah hengkang ke Pkt Bontang dan Timnas Indonesia untuk mengemban jabatan yang sama pada tahun 2004 hingga hingga 2008. Nah, berbekal pengalamannya di luar Persib Bandung, ia akhirnya kembali ke Kota Kembang pada tahun 2013. Kala itu, ya, sebenarnya bekerja sama dengan Jajang Nurjaman yang duduk sebagai pelatih kepala. Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai pati fisik hingga akhirnya menjadi caretaker untuk Persib Bandung kayak gitu kira-kira profilnya Yaya Sunara kita lihat ya seperti apa aksinya kalau misalnya hingga video ini tayang dan belum ada Wilujeng sumping lagi berarti nanti ya Sunara yang akan berdiri di pinggir lapangan dan meneriaki para pemain untuk tetap semangat dan ngasih strategi ya kita lihat ya seperti apa strategi coach ya Sunara nanti Nah itu dia tadi Bobotoh juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian ingin tahu informasi lainnya terutama seputar pelatih baru ya isu-isu pelatih baru Persib Bandung bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com dan juga tribunpriangan.com. Terus jangan lupa juga untuk like, share, komen dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Renas Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye bye. Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung bye, -bye.